lanjut lagi guys untuk stacknya ya guys ya. Dan sekarang saya sudah masuk ke stack 29 ya guys ya. Oke, kita langsung mainkan gamesnya. Bisa dilihat dong guys, ini banyak banget batu nisannya ya guys ya. Sangat banyak sekali batu nisannya. Dan ini ternyata adalah stack challenge ya guys ya. Artinya tanamannya sudah dipilih secara otomatis dan gratis ya guys ya. Jadi kita langsung pasang saja untuk tanamannya guys, sebanyak mungkin ya guys ya, mumpung gratis. Ini dia, ada bawang daun, ada bola bowling, ada juga pisuter yang kepalanya 3 ya guys ya. Oke, kita perbanyak guys, kita kasih banyak terus. Ini dia, zombie-nya semakin banyak. Oke, lumayan nih, perlahan tapi pasti ya guys ya, ini batu nisannya habis juga ya guys ya. Oke, ada juga dapat kentang ya guys ya, kita taruh sini untuk benteng pertahanan. Oke, bola bowling lagi nih, kita taruh di belakang untuk bola bowlingnya. Ada es juga nih. F-nya kita taruh di sini saja. Ini dia. Oke, sudah penuh ya guys ya. Untuk bawang daunnya sudah penuh. Kita tinggal pasang saja di depan tadi untuk bawang daunnya. Pasang lagi di sini. Ini banyak sekali ya. Buset, ini ada zombie yang pakai pasir. Mampus. Oh, ini si zombie kepala piramid ini. Kita kasih buku juga yang di bawah ini. Oke, pisuternya kita tambahin. Tambah lagi bawang daunnya ini, tidak apa-apa, mumpung gratis, tidak apa-apa ya, walaupun habis dimakan tanamannya, tidak apa-apa guys. Ini tanamannya datang terus ya guys ya, karena gratis harganya ini. Oke. Tambah lagi ini si kepala piramid, buset ini keras banget ini kepalanya. Mentang-mentang kepalanya bentuknya kayak piramid ya guys ya, jadi keras banget tuh. Keras kepala memang zombinya ini. Oke, dapat ini guys, lumayan guys. Ada cabai rawit ya guys ya, ini unik banget ada cabai rawit. Oke, ini dia dapat poin emas nih lumayan nih. Kita kasih buku dulu guys, ini untuk yang di bawah nih. Karena zombinya lah, ini zombie si kepala piramid kok sudah ada nemplok di depan. Aduh, buset hampir kecolongan. Kalau tadi dibiarin itu bisa kacau nanti formasinya ya guys ya. Oke, kita hancurkan ini zombinya pakai cabai rawit ya guys ya. Ini ada juga dapat meriam nih, dapat meriam. Oke, kita ulti guys yang di atas ini. Sudah banyak sekali yang di atas nih. Mampus tuh, mampus. Dihancurkan sama bola bowling. Ini yang di bawah juga kita hancurkan guys. Mampus. Hancurkan ini untuk si big zombie-nya juga guys. Ini yang bikin susah gamenya guys. Karena ada sebagian batu nisan yang keluar dari bawah ya guys ya. Itu jadi memakan tempat ya guys ya. Jadi dia tidak bisa ngasih maksimal tanamannya ya guys ya. Untuk memasang tanamannya saya tidak bisa maksimal akhirnya. Aduh, salah itu, salah si cabai rawitnya tadi, salah ya, salah memasang tadi saya. Oke, ini juga ada bom cherry juga guys, lumayan guys bom cherry-nya, jangan dulu dipakai lah, nanti dulu dipakainya. Kita akan tunggu saat banyak dulu ya guys ya, baru dipakai untuk bom cherry-nya. Oke, ada buaya darat juga nih, buaya hijau. Oke, ini dia semakin banyak guys. Oke, sepertinya sudah waktunya kita pakai bom cherry-nya. Sedap, langsung banyak yang mampus ya. Oke, kita ulti guys untuk bola bowlingnya supaya mantul-mantul nih. Bagus sekali nih ulti bola bowlingnya guys ya, mantul-mantul. Kita ulti juga yang di atas nih, bombnya sudah terlalu banyak, terlalu kuat. Mampus, dapat lagi meriam bambu. Pasang di sini, kita hancurkan, bakar. Ulti terakhir ini untuk bowlingnya, untuk menghancurkan si kepala piramid tuh. Beneran si kepala piramidnya kuat sekali. Ini ada juga meriam, hancurkan pakai meriam. Oke guys, kita akan next ke level 30 ya guys, atau stack 30. Oke guys, kita sudah masuk di stack 30 ya guys ya. Kita langsung mainkan gamenya. Dan ini masih stack challenge ya guys ya. Bisa dilihat guys, sudah ada 4 bola bowling ya guys ya. Kita pilih tanamannya guys. Let's go, kita langsung mainkan gamenya. Dan di sini saya pakai bunga matahari yang kepalanya 2 ya guys ya. Pakai yang kepalanya 2. Dan buat saya yang matahari kepalanya 2 ini cukup bagus ya guys. Karena tidak terlalu banyak makan tempat. Dan juga produksi mataharinya bisa lebih banyak ya guys ya. Oke, kita akan tunggu dulu. Kita akan pasang dulu untuk bunga mataharinya, kita perbanyak ya guys ya. Ini dia para zombie-nya sudah bermunculan.
banyak banget ya si zombie pencuri matahari ini. Kita langsung pasang guys, ini dia saya pakai tanaman jagung. Kita langsung pasang jagungnya, pasang juga di sebelah sini, ini sudah sangat dekat sekali nih zombie-nya. Oke, kita pasang lagi untuk bunga mataharinya guys, kasih banyak saja, kasih banyak. Oke, pasang lagi untuk jagungnya guys. Ini dia si zombie peti mati ya guys ya, dia bawa-bawa peti mati. Oke, sudah penuh untuk jagungnya guys, tinggal nyari untuk bunga mataharinya satu lagi ya guys ya, saya perlu satu lagi. Ini dia sudah penuh untuk bunga mataharinya juga. Dan saya di sini tugas saya akan mengumpulkan untuk bisa beli semangka ya guys ya, semangka harganya cukup mahal, 650 ya guys ya, jadi memang perlu ekstra ya guys ya. Oke, kita bekukan dulu. Ini dia semangkanya sudah kebeli satu, kita kasih mundur dulu ya guys ya, zombinya kita mundurkan dulu karena sudah terlalu dekat. Oke, kita pasang semangkanya guys di tengah. Buset dah, si peti mati sama si kepala piramid ini yang muncul. Oke, saya butuh satu lagi untuk semangkanya ya guys ya, sebelum kita akan tambahin lagi untuk jagungnya guys, supaya damage-nya lebih gede ya guys ya. Oke, ini dia si kepala piramid sudah mendekat dong. Kita ulti dulu guys, ulti jagungnya supaya berhenti. Berhenti dulu, oke. Berhenti dulu sebentar, lumayan. Walaupun tidak lama, tapi lumayan. Kasih kuku dulu, lumayan, kita jelai dulu. Oke, sedikit lagi, mundurkan dulu ke belakang. Ini dia fungsinya ya guys ya, bagusnya di tanaman ini ya guys ya. Dia bisa buat zombinya jadi mundur lagi ke belakang ya guys ya. Kita pasang lagi untuk jagungnya. Kita kasih banyak untuk jagungnya, kasih banyak. Oke, ini dia semangka terakhir guys, sudah penuh. Sekarang kita tinggal pasang guys untuk paku payung ya guys ya, atau pedang ya guys ya. Dan kita juga akan kasih banyak lagi untuk ini kentangnya guys. Maksudnya untuk jagungnya, bukan kentang. Aduh, buset dah, buset, ini buset. Ini si zombie yang bawa apinya ini banyak sekali ini. Kita bekukan. Aduh, dibakar dong satu dong. Cepet, kembalikan ke belakang. Iya, untung masih ada waktu ya guys ya. Hampir saja dibakar ya itu si bola bowling. Karena kalau misalkan sampai mati si bola bowlingnya guys, itu bisa selesai gamenya guys ya, atau gagal ya. Lebih tepatnya dibilang gagal, jangan gagal. Oke, kita perbanyak guys. Ini saya cuma tinggal perbanyak saja untuk memasang pedang ya guys ya. Pedang yang di bawah itu. Kita ulti dulu, ini sudah terlalu dekat ini untuk zombinya. Oke, kita pasang lagi pedangnya guys. Mampus, perlahan tapi pasti. Si zombie yang bawa apinya ini, buset dah. Buset dah. Kita kembalikan dulu ke belakang. Kita pasang jagungnya guys. Ini dia. Lumayan sudah banyak nih untuk pedangnya guys ya. Sudah terkumpul banyak ini untuk pedangnya. Ini banyak banget ini si zombie peti matinya ini. Ini yang di belakang lebih banyak lagi. Si kepala piramid tuh bermunculan lebih banyak. Oke, kita pasang terus pedangnya sampai banyak ya guys ya. Supaya zombinya, supaya debus dulu berjalan di atas pedang ya guys ya. Oke, kita pasang lagi pedangnya. Tinggal sedikit lagi ya guys ya, sedikit lagi. Nah, ini si kepala piramidnya buset, kuat banget ya dia. Armornya cukup tebal ya guys. Oke, ini dia final webnya guys. Kita sudah masuk ke final web. Ini dia final webnya. Langsung dong muncul itu si peti mati itu langsung dibawa sama pasir itu. Oke, dapat lagi ulti. Kita ulti semangkanya guys. Lumayan, ulti dulu semangkanya. Ditimpuk pakai semangka tuh lumayan tuh. Oke, tinggal sedikit lagi guys. Cuman tinggal dua lagi untuk zombinya. Satu lagi. Oke, selesai guys. Kita akan next level ke level 31 ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke stage 31 ya guys ya, dan di sini masih stage challenge ya guys ya. Di sini saya harus menghancurkan 50 batu nisan ya guys ya. Let's go, kita mainkan. Ini dia banyak banget dong guys batu nisannya guys. Saya akan pakai tanaman yang sama ya guys ya. Let's go, kita mainkan gamenya. Oke, kita akan tunggu dulu mataharinya ya guys ya, sampai muncul satu. Ini dia
supaya saya bisa membeli bunga matahari yang kepalanya dua ya guys ya. Harganya lumayan ya guys ya, 125 harganya. Kita kasih beku dulu guys, kita akan delay dulu untuk zombinya ya guys ya. Kita delay dulu. Pasang lagi bunga mataharinya. Lumayan, sudah terpasang dua. Kita akan delay lagi zombinya guys. Ini dia esnya, sudah selesai cooldownnya. Oke, perlahan tapi pasti kita langsung pasang untuk jagungnya ya guys ya. Kita langsung pasang untuk jagungnya guys. Pasang di atas juga. Sambil kita hancurkannya satu persatu untuk batu nisannya ya guys ya. Ini dia. Hancurkan lagi. Pasang lagi. Saya butuh satu lagi untuk ini ya guys ya, jagungnya. Saya butuh satu lagi. Oke, ini dia zombinya, sudah sangat banyak sekali datangnya ya guys ya. Lumayan. Oke, perlahan tapi pasti. Oke, tetap santai ya guys ya. Walaupun zombie sudah mendekat, tapi harus tetap santai, jangan panik. Jangan panik, santai, jangan panik. Kita kembalikan dulu ke belakang. Oke, di sini saya akan ngumpulin buat beli semangka es ya guys ya. Kita akan kumpulin. Ini dia, sudah dapat satu, lumayan. Kita hancurkan dulu nih batu nisannya. Ini ada zombie Anubis guys. Tulangnya saat dilempar ke bawah guys itu berubah jadi ini ya guys ya, jadi batu nisan. Oke, kita ulti dulu guys. Sudah terlalu dekat zombinya. Ulti dulu, berhenti dulu ya. Kita berhentikan dulu zombinya. Jangan buru-buru, oke. Jangan buru-buru, di bawah santai saja. Dapat lagi daun ulti, lumayan nih guys. Dapat lagi daun ulti. Ini walaupun satu, sangat berharga sekali daun ultinya ya guys ya. Sangat penting sekali ini daun ulti. Kita kembalikan lagi ke belakang guys. Kembali dulu ke belakang. Oke, kembalikan lagi ke belakang. Oke, pasang langsung. Kita tambahin untuk jagungnya guys ya, supaya lebih besar damage-nya guys. Oke, saya masih punya satu lagi ya guys ya, untuk daun ultinya ada satu lagi guys. Lumayan guys, itu bisa untuk jaga-jaga ya guys ya. Buset, kita ulti dulu guys. Ini si zombie kepala ember nih. Oke, kita pasang jagungnya guys. Kita kasih beku juga. Oke. Iya. Aduh, buset, ini sudah semakin mendekat. Sudah semakin mendekat. Kembali dulu ke belakang. Untung masih sempat. Untung masih sempat ya guys ya. Hampir saja mati semangkanya itu. Kalau mati rugi banget guys, rugi bandar kalau sampai mati. Harganya soalnya mahal itu semangkanya kan, 650. Aduh, zombie-nya ini. Kita ulti, kita berhentikan dulu. Berhenti dulu. Berhenti dulu, jangan buru-buru, santuy, jangan buru-buru, oke, santuy, jangan buru-buru. Mampus, oke. Kita akan tunggu sampai mendekat zombinya, guys. Oke, ini dia, si zombie pasirnya sudah keluar. Kita kembalikan ke belakang, guys. Kembalikan dulu ke belakang, oke, santai, santai. Kita atur dulu formasi tanamannya, guys. Ini dia. Kita lanjut lagi, guys. Oke, untuk pakunya sudah penuh ya guys ya, atau pedangnya sudah penuh, lumayan. Saya akan tambahin dulu untuk tanaman semangka esnya ya guys ya, supaya damage-nya supaya gede guys. Ini dia. Oke, tinggal beberapa lagi guys. Saya bisa nambah satu guys untuk semangka esnya. Ini dia. Perlahan tapi pasti zombinya mendekat ya guys ya. Perlahan tapi pasti zombinya mendekat ini. Tidak perlu panik, tidak perlu panik, santai, santai, tidak perlu panik, santai. Lah, buset, ini bocil kematiannya dilempar. Bocil kematiannya sudah dilempar. Kembalikan dulu ke belakang, oke. Santai dulu, kembalikan dulu ke belakang. Balik lagi ke belakang, balik lagi. Oke, kita lanjut lagi, guys. Saya butuh satu lagi. Ini dia, pedangnya sudah penuh lagi. Sekarang saya tinggal mengumpulkan untuk semangkanya satu lagi ya, guys, ya. Kita ngumpulin untuk semangkanya. Ini dia guys, banyak sekali zombinya guys, sangat banyak sekali untuk zombinya, banyak sekali. Oke, semangkanya sedikit lagi, ini kebeli, ini sedikit lagi semangkanya kebeli. Oke, pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi. Oke, sudah kebeli belum, ternyata belum kebeli untuk semangkanya. Buset, kembali dulu ke belakang ya, kembali dulu ke belakang. Kita balik lagi ke awal ya guys ya. Ini cukup susah juga gamenya ya guys ya, cukup sangat susah sekali ini. Ini dia big zombinya. Oke, kita tinggal pasang paku sebanyak mungkin ya guys ya, atau pedang kita pasang sebanyak mungkin ya guys ya. Oke, cuman tinggal ini ya guys ya. Oke, siap,
Sedikit lagi guys, sedikit lagi ini akan selesai guys. Oke, sedikit lagi akan selesai. Kita tunggu dulu guys, sebentar lagi ini akan selesai gamenya. Kita tinggal membunuh para zombinya ya guys ya. Oke, kita tinggal tunggu para zombinya, big zombinya meninggal ya guys ya. Bocil kematiannya ini dilempar lagi ini. Oke, ini keras banget ini untuk zombinya, sangat keras sekali ya guys ya ini zombinya. Buset dah. Oke, ayo hajar perlahan tapi pasti. Kita kembalikan ke belakang guys, perlahan tapi pasti. Oke, kembali dulu ke belakang. Hajar. Mampus, hajar. Kita pasang lagi ini untuk paku payungnya guys ya. Ini masih sangat keras sekali zombinya, bisa dilihat ya guys, sangat keras sekali ini untuk zombinya. Oke, sedikit lagi guys. Hajar dulu. Hajar. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ini masih keras sekali untuk zombinya ya guys ya, bisa dilihat sangat keras sekali. Oke, kita akan pakai saja ini es guys ya, biar cepat. Kita bunuh pakai es. Ya. Oke, langsung ya guys ya, langsung tewas pakai es. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai guys ya. Sehat-sehat terus, sampai jumpa lagi.